Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya di dunia forex. Ya, alhamdulillah yang akun dua kita sudah profit ya semalam. Nah, lebih dari 10%. Nah, jadi saya bilang bisa di-cut juga bisa, nggak di-cut juga bisa. Jadi biar nggak ada risiko kita tetap di aturan pertama 10%. Ya, kurang nggak boleh, lebih boleh. Ya. Nah, ini saya udah profit di 10% lebih nih. 17% ya profitnya ya. Plusnya di angka berapa ini? 45. 45 saya kursi di sini. Masuknya kan di sini, masuknya di sini. Eh, sudah profit nih, yang semalam. Oke. Oke. Ini berapa? 4, 4, 5. Ya, jadi ini kita hapus ya. Ini sekarang masih sell juga, hari ini masih sell juga. Cuma order kita kan di angka, order di angka pas masuk tadi 14 berapa? 41. Tapi saya dapatnya di 14.42, nggak apa-apa, untungnya. Oke, kita hapus dulu ya, itu hari ini. Ya, jadi yang akun pertama masih nyangkut dia ya. Ini akun pertama dia masih nyangkut ya. Kita sell juga 45. Jadi haruskah kita blok? Enggak harus. Ini kan sudah turun. Oke, cuma dia nggak buat turun. Mudah-mudahan hari ini turun. Paham ya? Jadi ini akun satu nggak usah. Jadi kita masuk akun dua. Akun satu sudah dilupakan aja ya. Yang penting kita udah TP di sini 76, 10% aja dari sini ke sini. Pokoknya dari pasar buka 10%. Mau naik 10 atau turun 10. Kalau bisa posisi kita sell, berarti turun 10%. Berarti 20 pip. Ya, akun satu, makanya saya bilang siapkan akun dua, tiga. Nah, tiganya belum kita apa-apain nih, baru dua akun aja kita mainin kan, kita order dolar, kita masuk pasar. Nah, oke. Okay. Jadi akun dua pun sekarang sudah profit. Akun dua yang ini, 43 ini. Akun satu ini. Posisinya sekarang lagi minus, biarkan aja banyak duit kita ya, biarkan aja ITP, bikin TP 42 1421 ordernya. Order berapa? 1421 1441 ya. 10% aja kalau sell, coba kita tengok. Nah ya betul 1441. Berarti kalau ada yang kalau sell berarti ya 10% lah. Turun ke bawah 40 pip, ya 20 pip. Berarti 1421. Nah, ini kan saya udah TP 1421 ya. Udah masuk tadi subuh. Jadi kalau yang mau sekarang nih bisa nih, ada untung-untung nih. Lumayan banyak untungnya nih. Ya. Take profit. Kenapa take profitnya 1421?
Kalian bakal sesuatu. Dah. Ya, alhamdulillah ya. Semalam kita sudah profit, yang ini belum profit, tapi yang ini kita sudah profit. Nah, ini udah 20% masuk ke akun. Jadi satu akun sudah masuk 10%, 10%. Ya. Mantap kan, maco kan, insyaallah ya. Kita biarkan sampai sebulan, kita tengok efeknya berapa. Jadi kalau sebulan bisa 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 jadi 100% dari modal ya. Kita tengok lah, ini kan 10 dolar tadi kan. Kita tengok jadi nggak dia 20 dolar. Ya, sengaja duitnya saya nggak ambil. Ini sebagai contoh buat kalian yang masih ragu apakah benar atau tidak sinyalnya akurat atau tidak. Nah, kita tengok kan di sini bahwa kita punya akun, insya Allah kita punya sinyal insya Allah akurat. Oke lah bro ya, cukup sekian ya. Jangan lupa sebarkan ke kawan-kawan yang masih sering lose trader trading forex di Euro USD. Saya kursus khusus Euro USD. Yang berminat mau kursus atau copy trading bisa hubungin keterangan di bawah atau alamat di bawah, nomor telepon di bawah. Oke bro ya, selamat pagi. Jangan lupa sarapan biar hati senang, otak kalian tak mangap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.